Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kami sampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan kegiatan amalia Ramadan hari ini. Alhamdulillah genap 24 hari kita berpuasa dan malam hari ini memasuki malam ke-25 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima puasa kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah yang telah memberikan sedekah takjil berbuka puasa bersama di Masjid Baabussalam. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Masjid Baabussalam melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat dan 3 witir diawali kultum. Masjid Baabussalam melaksanakan tadarus Quran pada sholat tarawih hingga jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Masjid Baabussalam melaksanakan kuliah subuh setiap hari Minggu dilanjutkan sholat sunnah suruk atau isyrok. Masjid Baabussalam melaksanakan sholat tahajud dan sahur bersama mulai malam ke-15 hingga akhir Ramadan. Sholat tahajud bersama dimulai pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan sahur bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada donatur sahur bersama. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang melipat ganda. Amin. Masjid Baabussalam menerima dan menyalurkan zakat fitrah dan zakat mal. Bagi jemaah yang ingin menyalurkan zakat dapat menghubungi pelaksana PZ di Masjid Baabussalam setiap pada sholat fardu. Untuk mempermudah penyaluran zakat yang terkumpul, menerima zakat sampai H-1 Idul Fitri. Keadaan kas amalia Ramadan 1445 Hijriah hari ke-24 sebagai berikut. Penerimaan sebesar Rp394.000, pengeluaran sebesar Rp300.000, saldo amalia Ramadan hari ke-24 sebesar Rp9.601.000. Jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih. Kami informasikan untuk malam ini imam sholat tarawih dan pembacaan kultum adalah Bapak Ustaz Muhammad Zakaria dan dilalui dengan saudara Digo. Jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Marilah terus kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemampuan dalam melaksanakan amal ibadah selama bulan Ramadan. Dan bagi jamaah warga komplek Nusa Bandara yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas perhatian yang diucapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.